Right. We gave you a world. A world where you could simply create a block and destroy it. A world where the only limit is your imagination. And you taught yourselves how to build funny, creative, bombastic, epic, unexpected, and amazing things. And you took it even further into the world of education. So the question is, can Minecraft help us to understand mathematics, history, how to communicate, collaborate to solve problems, and much, much more? You've shown us it can. The first steps have been taken, and now we invite you to show us how Minecraft inspires you to change the way we learn. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pada semua. Hari ini, hari yang special lah, 12 tahun 2020 bersamaan dengan 26 Rabiul Akhir 1442 Hijrah. Hari ini masih sempat lagi lah kalau tuan-tuan dan perempuan nak bershopping di Shopee ataupun Lazada. Selamat bertemu kembali bersama saya Ahmad Syihan, jurulatih STEM untuk EduSpace untuk siri ke-7. Slot dari ke guru ke guru. Okay, terima kasih kepada tuan-tuan dan perempuan para penonton, bagi siapa yang baru like dan follow kita punya page ni. Selamat datang. Sebenarnya EduSpace ni merupakan penyedia perkhidmatan latihan untuk kanak-kanak sampailah dewasa. Program-program kami ni banyak berkisar mengenai STEM dan juga kursus-kursus korporat macam team building, kursus komunikasi dan lain-lain. Kalau tuan-tuan dan perempuan berminat, bolehlah tengok di website kami www.eduspace.com. Kita base ada macam-macam base. Kita ada 3 base kat, untuk EduSpace. Tapi virtual office lah. Dia bukan wujud ada apa alamat tetap. Kita ada base di Ipoh Perak. Mana kita banyak buat program bulanan STEM bersama Digital Perak. Dan juga kita secara remote di Kepala Batas Pulau Pinang dan juga di sekitar Selangor. Untuk pengetahuan penonton semua, EduSpace ada menjalankan sesi FB Live sementara kita tak ada boleh buat aktiviti face to face ni. Kita buat sesi FB Live. Yang pertamanya kita ada sesi FB Live mengenai kerjaya dalam STEM. Ini di mana kita panggil lah apa orang-orang yang dalam industri STEM ni bercerita kan. Sebenarnya bila nak kata kerjaya dalam STEM ni, tak semestinya kalau sains, mesti jadi doktor contohnya. Ataupun kena jadi engineer contohnya. Banyak lagi kerjaya-kerjaya yang lain. Contohnya apa sebelum ni, yang terakhir kita ada panggil saudara Akif, sains sukan. Macam mana kita integrasikan. Dia bukan kata sains biologi saja, dia kena juga mahir dalam statistik. Adik-adik kat luar sana tu yang malas matematik, sains sukan pun kena ada statistik juga. Dengan main-main eh. Selain tu juga pada malam ini kita apa untuk sesi apa untuk slot yang kedua apa iaitu dari guru ke guru. Slot ni merupakan sesi perkongsian untuk para guru berkongsi apa isu-isu terkini lah benda kita nak berkongsi untuk sama satu yang lain. Ada yang kita panggil bekas guru, ada yang kita panggil pensyarah, ada yang masih guru yang masih mengajar. Untuk berkongsilah isu-isu terkini mengenai pendidikan. InsyaAllah hari ini kita mempunyai tetamu yang apa saya ni lah, saya jemput jauh tapi sebenarnya kami tak berapa jauh lah kami dalam satu negeri saja. Apa khabar Cikgu Go? Baik, terima kasih Cik Syihan, khabar baik. Apa khabar kepada semua penonton? Keadaan PKP di sana semua terkawal ke? Semua terkawal dan macam mana lah, orang pun tambah berisi lah. Makin berisi. Saya pun sama kalau masa PKP ni memang naik banyak berat badan dan juga menimbulkan masalah kesihatan. Jadi kena berhati-hati ya, sikit lah. Jadi saya tanpa kita membuang masa cikgu, saya pasti tuan-tuan dan perempuan para menonton semua dan cikgu sendiri dah melihat
kita punya intro video tadi kan. Saya masa apa study dulu, saya suka main game. Biasalah student kan main game, macam-macam game. Tapi selalunya yang yang famous sekarang, orang suka main first person shooter, yang main tembak-tembak, contohnya PUBG ke Roblox ke contohnya kan. Tapi saya tak apa minat sangat first person shooter. Masa study saya suka main game namanya game sandbox. Game sandbox, kalau apa tuan-tuan dan perempuan ada account Steam kan, bagi yang muda adalah ada account Steam. Saya tak adalah main Terraria, saya tak main Minecraft. Saya main satu game tu nama dia Terraria. Dia game sandbox berbentuk 2D. Dia game sandbox ni di mana macam kotak pasir, macam kanak-kanak yang main tu. Mereka boleh bina apa saja dalam apa ruang lingkup yang ada menggunakan bahan-bahan yang ada. Diorang kena apa melombong pula dapatkan bahan-bahan ni kan. Kalau tengok di Steam saya tu boleh kata hampir 1000 jam lah saya main kan. Terraria tu sangat seronok. Jadi hari ini bang, apa saya sengaja untuk memanggil Cikgu Goh Kok Ming daripada Taiping untuk berkongsi mengenai Minecraft. Sebab apa, kalau kita kata dari sudut gamer, saya tahu Minecraft ni ialah game. Orang pergi lawan boss-boss semua ni kan. Boleh Cikgu Goh beri introduction dulu mengenai ini. Minecraft ni apa sebenarnya? Ini game apa eh? Boleh silakan Cikgu. Boleh. Okey, saya terus dengan slide saya je. Macam mana? Oh, boleh, boleh. Okey, saya teruskan yang senang ini. Senang cerita. Okey. Kita ada lah. Okey. Sekejap, sekejap. Saya tengok dah. Dah masuk ke belum? Sekejap lah. Okay. Okay, saya share ya. Share slide saya. Alright. Okay. Harap nampak skrin lah. Abang Syian nampak skrin lah. Ya, nampak. Okay, sebab takutnya sebenarnya macam mana. Kadang-kadang saya cakap, skrin saya tak naik lagi. Saya cakap dah lama. Jadi itulah ada fobia. Okay. Terima kasih. Sebelum saya mula, saya terima kasih kepada Encik Syihan bagi peluang dan luang jadi bersama dalam secara maya. Dan sebenarnya hari itu Encik Syihan dia contact saya, lepas tu kita kata saya terus on saja sebab tak ada apa, kita kena sharekan, kongsikan. Betul. Lepas tu ilmu tu baru orang kata bekat. Betul tak? Betul. Ya, okey. Saya untuk menjawab soalan kepada Encik Syihan dan apa itu Minecraft. Saya yakin dan percaya ramai dah tahu itu Minecraft adalah sebenarnya game kan. Game. Kenapa? Betul. Tapi macam mana kita guna Minecraft untuk belajar? Oh, sekejap saya akan tunjukkan. Alright. Okay, saya intro dulu kepada untuk menjawab soalan Encik Syihan. Bagaimana kenapa guna Minecraft? Kenapa guna Minecraft saja? Kita bagi satu senario. Sebenarnya ada orang guna, pernah ada satu macam mana universiti dia guna farm village. Tapi ingat untuk mengira usaha. Tapi satu lagi sebab Minecraft ni pada saya, mula-mula saya terdedah dengan Minecraft adalah pada tahun 2018. Sebelum ni waktu zaman kanak-kanak memang saya tak tahu apa tu Minecraft. Dengar saja sebab saya itu waktu tu saya ingat itu game adalah game kayangan. Okay, kayangan. Ya, mesti kayangan bayar, kan? Kan? Kena bayar baru boleh main. Tapi waktu tak perlu dah sebab kita setiap pelajar tu dia ada account MOE yang boleh access kepada Minecraft, tetapi dia ada secret trial sajalah. Apa kata kita guna je kan? Okey. Jadi, kenapa Minecraft? Okey, saya intro pada satu nama pembelajaran adalah berasaskan, dinamakan game-based learning. Pembelajaran berasaskan permainan digital. Okey. Lah ni merupakan satu trend. Memang satu trend. Lepas tu banyak
educator, banyak pendidik dia guna game. Contohnya nanti saya akan tunjukkan. Sebenarnya dia telah wujud dalam kehidupan kita. Kita yang tak sedar saja. Okey. Okey, saya minta maaf lah kalau saya putus-putus sikit sebab lama tak wujud pada ya. Dan untuk maklumat Abang Syihan kan, banyak-banyak webinar tu saya tak pernah buka webcam. Jarang saya buka. Hari ni saya buka untuk kamu. Ataupun kalau terputus-putus tu saya bagi signal kat cikgu, mungkin boleh padamkan webcam untuk kestabilan audio tu yang penting saya rasa. Okey, terima kasih. Okey. Okey, apa itu pembelajaran? Kita masuk sedikit teoretikal lah. Kita sama-sama faham dulu apa itu game-based learning. Untuk maklumat dan perempuan, saya bukan yang sangat pakar dalam tu, tetapi kita boleh kongsikan. Kalau saya silap lah, nanti kita tegur-tegur, kita bincang-bincang lah untuk pertambahan ilmu kan. Okey, game-based learning ini dia bermaksud menggunakan permainan digital untuk mencapai sesuatu objektif pembelajaran. Okey, seperti yang dikatakan oleh Abang Syihan ni, game Minecraft ni dia ada satu sandbox. Okey, dia berbentuk sandbox. Maksudnya apa yang kita buat dalam tu, apa yang kita buat dalam tu, itu berlaku dalam tu je. Contohnya dulu mungkin anda pernah main GTA apa kan. Itu kita apa yang betul kan, GTA, lepas tu kita buat dalam tu, kita pindahkan kehidupan reality masuk dalam game. Sama dengan macam tu, sama dengan konsep begini kan. Kita buat sesuatu, contohnya dalam sandbox, dalam Minecraft, sebenarnya kita boleh buat pencantuhan elemen kimia. Kalau untuk yang sekolah menengah lah, dia boleh cantuh elemen kimia dan kita gabungkan elemen kimia tu yang silap dengan silap, dia akan boom. Tapi boom, pasti pun orang watak permainan tu saja, bukannya kita. Itulah maksudnya. Ikut saya lah, betul kan? Jadi apa-apa betul yang kita tak macam rasanya bahagia kan, kita ada dangerous, kita boleh buat dalam tu. Okay? So, senang cerita adalah kita guna game untuk mencapai objektif pembelajaran yang ditetapkan dan berpusatkan murid. Okay? Maksudnya murid mengguna game untuk belajar something, belajar sesuatu. Jadi saya dengan ini saya rasa banyak orang akan tanya, game boleh digunakan untuk belajar? Sebenarnya boleh. Tetapi banyak game sebenarnya kita boleh gunakan, tetapi kena rorong ke satu arah yang betul. Macam tu. Okay. So, apa itu Minecraft? Minecraft ni bagi yang generasi-generasi baru ni memang sama. Dia tak payah bagi tahu pun apa itu Minecraft. Dia yang kata Minecraft dia kok macam ni, macam tu, macam ni, macam tu. Kalau bayangkan kalau kita tak faham lagi, nanti memang katalah dia pijak kepala. Sorry lah, kasar saja dia naik kepala lalu kan. Cikgu ni tak tahu Minecraft. Kan? Okay. So, betul kan? Betul. Kadang-kadang murid lebih advance daripada kita. Memang dia tak. So apa itu Minecraft? Satu platform kita gunakan untuk kreativiti. Kita buat kreativiti, nanti saya akan tunjukkan hasil kerja murid, bagaimana dia tunjukkan kreativiti mereka, bagaimana mereka bekerjasama dan selesaikan masalah dalam persekitaran digital secara mendalam. Nanti saya cerita. Okay, so yang ni merupakan game-based learning. Game-based learning dia banyak boleh guna banyak-banyak tugas. Itu berdasarkan kepada kreativiti cikgu dan juga kepada berdasarkan kepada kreativiti murid. Okay, so mungkin Abang Syihan boleh kata, cikgu Goh ni kenapa nak guna Minecraft kan? Okay, kenapa guna Minecraft? Dia merupakan satu alat berkolaboratif. Bagaimana? Nanti saya tunjukkan. Sebenarnya dalam Minecraft ni, contohnya satu situasi macam ni kan, saya dengan Abang Syihan sebenarnya boleh masuk dalam dunia Minecraft walaupun kita saya berada di Taiping, Abang berada di Ipoh. Sebenarnya kita boleh masuk dalam dunia tu, kita bina. Dan di situ kita boleh letakkan peraturan. Jadi wujudlah bilik dajjal. Kita boleh kawam
murid tu buat apa, dia di mana, sebab dalam tu ada map. Ha, sekarang perlukan imajinasi tuan-tuan perempuan terlebih dahulu. Nanti saya akan tunjuk. Okey, untuk Minecraft ni mungkin abang akan tanya, eh murid dia buat Minecraft, takkan dia nak download spam tu nak hantar? Eh, leceh lah macam tu. Sebenarnya kita boleh guna alat kamera dan kita boleh buat digital portfolio dalam Minecraft. Menarik kan? Dan baru-baru ni KPM dia adakan satu pertandingan, iaitu pertandingan Minecraft Challenge. Dia berdasarkan konsep macam tu. Murid guna kamera, dia tangkap gambar apa yang dia hasil, lepas tu dia letak dalam portfolio. Okey? Okey, sekarang teoritikal dulu. Bagi yang rasa bosan-bosan tu, nanti kita semakin lama kita bagi yang seronok. Okey, yang saya rasa saya sediakan bahagian ni adalah untuk menjawab soalan kenapa kita perlu game base. Bayangkan, terdapat satu kajian, dia menunjukkan bahawa murid menggunakan 10,000 jam dia main game. Ha, 13 jam dia main satu game dalam satu minggu. Lepas tu 87% umurnya 8 hingga 17 tahun main game dalam rumah. Bayangkan sekarang ni, siapa tak main game tu memang tak betul kan? Abang Syihan main game juga kan? Walaupun dah dewasa kan? kalau tak main game pun dia tengok orang main game kat YouTube. Apalah, saya sebenarnya saya pun main game juga, banyak main game, terutamanya MCO lah, itulah nampak makin berisi. Okay, so seterusnya. Okay, Minecraft ni sebenarnya dia banyak-banyak topik yang kita boleh belajar. Contohnya, walaupun nampak kan, kita ada movement, kita kan, kalau kita nak mahirkan bagaimana kita gunakan Minecraft dalam pembelajaran ke, nak lorongkan kepada tujuan pendidikan ke, yang pertama kita tahu apa itu Minecraft dan bagaimana kita nak mengawal mata dalam Minecraft tu. Contohnya kita ada move, kita ada kamera, kita ada book and quill, kita nak kena letak blok, pecahkan blok, dan yang paling seronok adalah kita boleh gunakan coding dalam ni. Kita gunakan coding dalam ni, dan coding tu bukannya Python, bukannya apa, dia kita pakai konsep, guna konsep drag and drop macam Scratch. Macam Scratch. Dia guna drag and drop. Nah, namanya adalah MacCode. Kalau tuan-tuan perempuan yang familiar dengan Microsoft MacCode, kita guna drag and drop saja. Drag and drop, satu command button, dia akan laksanakan tugas kita. Kalau mungkin tuan-tuan perempuan tanya, drag and drop saja kan, tak ada yang lagi mencabarkan? Ada, dia ada JavaScript. Dan baru dia ada Python. Yang update yang terkini dia ada Python sendiri eh? Ya, update terkini dia ada Python. Jadi dalam Minecraft ni sebenarnya kita boleh letakkan, contohnya kan, bayangkan kita dulu kan, waktu zaman saya memang tak ada coding lah. Tapi yang bila kita nak buat something coding kan, buat something coding tu kita nak bagi tahu dia mudah nak tengok, saya letak benda ni dia wujud apa. Jadi dia letak saja on the spot, dia akan nampak, rupanya macam tu. Itulah menarik dia. Itulah menarik minat untuk belajar, dan itu adalah permulaan kita terdedah kepada coding dari segi drag and drop concept dan typing. Contohnya guna Python ataupun JavaScript. Kalau bagi saya secara jujurnya, saya terdedah kepada benda-benda ni pun selepas saya masuk dalam dunia pendidikan. Baru saya ambil inisiatif untuk belajar. Kalau bayangkan sekarang saya tak belajar, memang saya tertinggal. Budak dah sangat ewan. Sangat ewan. Di sini, inilah secara, macam mana kata, di sini adalah raw off-nya, apa yang kita boleh buat. Teoretikal dululah. Masih teoretikal dulu. Kita kena tahu movement. Kita kena tahu guna kamera. Kita kena tahu guna inventory. Kita kena tahu guna bots. Dan kita kena tahu NPC, maksudnya kita letak
sesuatu arahan dalam tu. Nanti saya akan tunjukkan MPC tu macam mana. Dan kita tahu kena guna code builder iaitu coding dalam tu, dan kita boleh berkolaboratif create satu dunia yang amazing, dunia yang wonderful dengan classmate. Dan saya akan tunjukkan contoh hasil kerja yang murid dia bina sesuatu MCO. Itu memang hairan sebab dia, nanti saya tunjukkan kick secrets to suspend kan. Yang best kita tunggu belakang dulu. Slow. Jadi jangan pergi mana, jangan ke sini ke sana, stay dulu. Okay. Alright. So saya sambungkan. Okay. Kalau Abang Syian, kalau saya terlaju sangat, bagi tahu saya, Cikgu Goh ni terlaju sangat atau terlambat, kena tutup kepala sikit. Tak ada masalah Cikgu. Dan sementara tu kita alu-alukan, kalau ada penonton-penonton nak bagi soalan, boleh keluar apa type dekat ruangan komen kat bawah. Nanti insyaAllah di hujung nanti kita akan baca soalan-soalan yang relevan. Okay, boleh teruskan Cikgu. Alright, okay. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, bagaimana saya nak mulakan? Okay, madrasah nak mulakan. Okay, saya macam orang pacik dululah, pacik kena cakap kisah lama-lama sikit. Dah tak lama pun, pada tahun 2018 tu, saya tertendak apabila saya menghadiri bengkel Minecraft. Sebab dalam sepanjang umur saya tak pernah ada bengkel Minecraft. Okay, jadi saya masuklah. Bawa pun macam hati kanak-kanak pergi kan, tengok buat belajar kat situ. Tapi bila saya belajar, sifu saya sebenarnya, sifu saya ada sifu jugalah. Sifu saya, Cikgu Alif Oman, dia bagi tahu, dia tunjuk bagaimana dia menggunakan Minecraft dalam geografi. Itulah mencetus idea kepada saya, bagaimana saya nak menggunakan Minecraft dalam sekolah saya. Sebab untuk maklumat tuan-tuan puan, sekolah saya memang unik sebab 24 murid saja satu sekolah. Jadi bagaimana saya nak gunakan Minecraft dalam sekolah, bermula ya dengan boleh nampak lah peta color-color ni. Ini boleh dapatkan di website color sheet. Peta-peta ni di samping mereka buat matematik. Sebenarnya ini adalah exercise matematik, latihan matematik, iaitu apa macam mana sifar darab. Dia buat dah, dia color ni. Lepas tu kita pindah masuk ke dalam Minecraft. Mula-mula itu ini tak mereka pindah saja, sebab pada sama mereka explore, saya juga explore. Sebab waktu tu saya pun macam orang kata apa, noob lah. Sama-sama lah saya dengan saya pun noob. Sama-sama lah noob dalam Minecraft. Lepas tu sama-sama lah kita belajar. Mutual learning kan. Sebenarnya mereka lagi laju. Saya tak tua. Mereka lagi laju. So bila kita bina macam tu, lepas tu dari asas kita ke sederhana, lepas tu dah masuk advance. Advance-nya mereka mulalah berdasarkan imajinasi mereka, berdasarkan kreativiti mereka, mereka bina apa yang mereka nak. Contohnya rumah. Dah siap rumah, mereka dah buat interior design. Dia isikan apa dia. Dan salah satu budak, saya kata budak lah. Okay. Murid tu dia bina portrait. Kopi Brian kan, yang Lakers legend tu meninggal dunia pada bulan Februari ni kan. Lepas tu dia bina satu portrait dan dia untuk macam orang kata macam mana, untuk menghargai, memperingati lah. Lepas tu yang bestnya, bila kita post, kita masuk dalam Minecraft dan Minecraft dia ambil hasil kerja murid tersebut, dia post secara official, secara rasmi portal Minecraft. Okay, nanti kita tunjukkan lagi. Okay, sekarang masih teoretikal. Okay, ini antaranya pelibatan murid, bagaimana saya mulakan di sekolah, sekolah kurang murid. Yang ini laptop saya, ini laptop kedua. Okay, jom, ini laptop sekolah. Jadi kita mula macam ni lah. Ini bukan gambar sesuatu MCO lah. Ini gambar lama dah. Okay. So kita mula macam tu, pelibatan murid dan mereka pun seronok. Lepas tu mula dari situ kita dah start buat pelbagai projek. Contohnya kita buat yang tadi saya ceritakan, kita build challenge. Yang ni masuk book, dia bina satu museum. Museum dalam Minecraft, dan museum tu dia ada kisah-kisah tentang Kobe Bryant, bila dia lahir dan sebagainya, letak dalam tu. Boleh nampak di sini. Dan ini ada habis sekali, dia akan
tu buat satu apa temple, dia buat satu temple, konsep dia buat satu temple dan di situ ada portrait besar Kobe Bryant. Okey, bermula dari situ dan dengan rezeki Tuhan, hasil kita, hasil murid sentiasa diperhati dan diambil dan dipaparkan secara rasmi di blog articles Minecraft Education Edition secara rasmi bersama dengan educator-educator di dunia. Okey, dan sejak kebelakang ni saya pun terima banyak email daripada educator-educator lain, contohnya kita nak buat macam mana? Kolaborasi, program kolaborasi dan sebagainya. Dan baru-baru ini, bukan barulah, bulan, tak tahu bulan berapa, bulan Julai, kita masuk global Minecraft Youth Challenge. Okay, dan di situ kita pun ambil kemukakan satu adalah berdasarkan SDG, iaitu Sustainable Development Goals, iaitu bagaimana kita guna Minecraft dan Redstone. Redstone macam kita ada guna, bagaimana kita guna Minecraft, bagaimana terapkan konsep computational thinking, bagaimana kita terapkan coding dalam satu produk yang dia boleh run secara automatik dengan klik satu button saja. Dan di Minecraft ni kita sebenarnya boleh letak, boleh gunakan untuk mengajar logical thinking dalam tu. Contohnya on off 101 itu kan, ada konsep binary number sebenarnya boleh letak dalam tu. Okey, ini masih teoretikal. Okey, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana saya tunjukkan macam mana hasil kerja murid dan mungkin boleh memberikan sedikit idea dan inspirasi sama-sama kita berkembang, sama-sama bukan berkembang dari segi segi fizikal tau, dari segi mental. Jangan berkembang dari segi fizikal dah memang dah kembang dah bulan-bulan ni. Okay, so kita mula, saya tunjukkan sedikit video. Sebelum tu saya ingin kongsikan apa yang kita boleh buat dengan Minecraft. Ini adalah pernah saya mengalami, pernah saya try, pernah saya macam mana kata try error lah. Okay, boleh bina seni, salah satunya boleh bina seni dalam bentuk pieces. Kita ada pieces art, boleh cuba guna pieces art dalam tu. Kedua, kita boleh bangun dan kembangkan idea dalam dunia yang berbentuk sketchbook. Contohnya kita ada idea, contohnya kita nak untuk maklumat untuk perkongsian dengan Abang Shihan kan, sebenarnya dalam Minecraft kita boleh buat 3D, bentuk 3D. Kita boleh gunakan untuk buat virtual, macam mana? Virtual VR, virtual reality. Dia boleh buat. Dia kena guna satu blok saja. Dia boleh buat virtual reality dan yang bestnya kita boleh hasil apa yang kita bina dalam Minecraft ni, kita keluarkan, kita boleh print dengan 3D printer. Tapi tak sangat cantik tu. 3D printer tak ada. Tapi saya di waktu saya mengikut lombongan ke Finland, memang sekolah Finland dia mendedahkan Minecraft kepada murid tahun 1. Dari situ mereka mula dah. Dan yang ketiga, kita boleh buat penceritaan digital, digital storytelling tentang budaya, tentang bangunan yang bersejarah. Okey, kita boleh bina semula landscape, bangunan dan monumen yang bersejarah. Kita boleh berfikir secara tactical dalam Minecraft Mood Survival. Okey, kenapa saya kata Mood Survival? Dalam Minecraft ni kita ada banyak mood. Mood creative, survival. Kalau nak ada yang zombie kejar-kejar belakang tu, Mood Survival lah. Kalau nak challenge, survival. Kalau nak mula saja bina-bina tu, kita guna mood creative. Okey, lepas tu cipta cabaran dalam permainan interaktif. Untuk maklumat tuan-tuan perempuan, dia boleh. Nanti saya akan tunjukkan satu contoh. Saya pernah guna, bukan pernah, saya cuba saja waktu tu saya cuba menggunakan Minecraft untuk buat satu dunia. Kita buat macam mana, treasure hunt secara virtual dalam Minecraft. Nanti saya tunjukkan yang tu, itu sebagai idea. Dan itu hari tu saya cuba dan dengan murid saya. Lepas tu tahun depan dengan rezeki Tuhan, mungkin saya buat satu, mungkin saya nak buat kolaborasi dengan mana-mana pihak untuk buat satu Minecraft virtual hunt dalam Minecraft saja. Macam tu.
Okey, lepas tu cipta cabaran. Okey, terokak isu sosial emosi. Sangat penting sekarang isu sosial emosi sebab semua orang hadapi masalah emosi. Termasuk saya. Kurung lama dalam sesuatu MCO dan CMCO, memang susah sebab asyik makan saja. Bila asyik makan tu, ada masalah dah. Okay. Jadi mungkin okay, banyak tanam ni lah kot, banyak tanam gandum dalam Minecraft. Okay, last kali kita boleh cipta dan terbitkan hasil rekaan dunia. Seperti yang kata kongsi dengan Abang Syihan, kita sebenarnya boleh gunakan Minecraft untuk buat 3D printing. Tapi kena kot sikit lah 3D printing tu dan ada skill tertentu. Okay, so itu saja. Dan sekarang yang best thing, kan, benda yang seronok sikit kita keep behind. Tak boleh tunjuk awal sikit nanti semua orang tutup gerai macam tu. Okay. Saya izinkan saya tunjuk sedikit contoh hasil kerja Minecraft Education Edition yang dibuat oleh pelajar saya, bukan saya. Saya hanya tugas untuk gunting, sunting dan masuk dalam channel saja. Okay. So, boleh sila-sila cikgu. Okay, saya tunjukkan sekejap. Now, saya switch. Okay, ini merupakan salah satu adalah Minecraft Challenge November tentang budaya yang tadi saya katakan tentang budaya bagaimana kita kongwelkan budaya yang termasuk dia tak tahu dia kata dia nak kongwel budaya tentang Malaysia tetapi hari itu sebab tak sempat dia buat juga. Okay, so saya tunjukkan sikit. Ini mungkin nampak tema dia macam zoo. Ya, dia buat macam zoo. Lepas tu yang sedang tag ini adalah coding untuk menukar cuaca, boleh menukarkan dia nak jadi siang, nak jadi malam. Dan ini adalah build berdasarkan block by block. Okay, ini yang terapkan. Yang kata tadi, ini adalah melupakan NPC. Kita boleh masukkan bahan-bahan, maklumat-maklumat tentang apa yang kita build dalam tu. Dan di situ kita boleh gunakan untuk buat digital storytelling. Ini adalah salah satu konsep dia buat digital storytelling dan ada tugas dalam tu. Okay, ini adalah Harimau Mr. Harimau. Ini adalah contoh kenapa Malaysia menggunakan harimau. Dia buat tu dan learn more adalah maklumat-maklumat tentang lain. Okay, ini buat macam open space zoo. Okay, ini adalah salah satu dia buat lebih kurang dia nak gunakan konsep zoo. Okay, so saya akan tunjukkan satu lagi video. Kena cari ini, kena cari. Okay, okay, sekejap. Kena cari balik. Okay, alright. Saya akan tunjukkan satu video adalah tentang tentang bee farm. Okay, bee farm ni merupakan hari itu adalah view berdasarkan konsep SDG. Okay, bee farm, bagaimana guna bee farm dan dalam ni dia adalah menggunakan coding sikit. Okay, saya akan tunjukkan eh. Okay. Kita boleh nampak dia ada ni, ada papan tanda untuk masuk. Ya, dia buat macam konsep storytelling. Buat sedikit bee farm village. Yang bee itu baru-baru je ada sebab selepas Minecraft dia dia update version baru ada bee. Kalau tak, sebelum tu tak ada. Ini yang merupakan sistem untuk sistem automatik
yang untuk mengutip honey, madu. Dalam tu adalah madu. Ini adalah madu kan? Biasalah kita nampak bila ada laba, macam mana? Ada bee, mesti ada tempat untuk kan? Ini merupakan sarang dia yang kita create. Ini ada honeycomb yang ambil dan di sini kita minta, saya nak pelajar saya dia nak tahu apa itu ekosistem yang ada di alam persekitaran. Jadi di situ dia, ini adalah satu tugasan bagi mereka dan mereka ciptalah apa berdasarkan kreativiti mereka dan di situlah hasilnya dia akan nampak, oh dia faham apa yang kita nak. Dan bila dia buat di rumah, adalah ibu bapa dia tanya, eh anak saya asing main buka main game saja. Lepas tu kita kena telang lah sebenarnya dia tengah menyiapkan tugasan yang diberikan. Contohnya apa? Dari situ memang dia cun dengan sesuai dengan topik-topik tertentu dalam ABT dan TMK. Sebab kita nak bagi keseronokan tu, kita kena bagi sesuatu mereka yang nampak. Contohnya itu, betul. Ini rasa-rasanya pembelajaran yang bermakna kepada saya lah. Dan murid pun rasa seronok. Dan lepas tu dia akan tanya, next month dia akan tanya, apa taja lagi kita untuk seterusnya. Okay, ini salah satunya. Dan izinkan saya akan tunjuk satu hasil kerja yang mereka laksanakan sewaktu MCO secara berkumpulan. Jadi ya, kena search, tengok dulu. Okay, ini merupakan saya tunjuk lama lah. Okay, ini merupakan satu konsep dia membina bilik berdasarkan imajinasi, berdasarkan idea dia dan dia merujuk kepada interior design sewaktu. Dan mas paling hairannya dia buat sewaktu apa macam mana? Sewaktu bulan MCO dan saya pun kagum dengan hasil mereka. Okay, so kita sama-sama saksikan. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. Ini merupakan tugas murid tahun 6. Dia berdasarkan konsep open space dan dia berdasarkan apa yang dia nak, hasrat dia sewaktu MCO kan. MCO hari itu kan semua dah boleh keluar, dia mimpi. Maksudnya kita bagi dia tu kata fikirkan apa yang you nak dalam bilik kamu. Dia fikirlah bilik dia nak macam mana, nak ada open space, nak ada library. Lepas tu katil dia kena besar-besar macam tu. Jadi ini adalah satu projek yang dilaksanakan oleh 3 orang murid. Ini hasilnya adalah bulan 3. Oh, dia gabungkan sekali lah dalam ni. Ya, gabungkan sekali projek. Ya, dia buat part-part lah. Tengok kitchen dia ni macam mana. Kadang-kadang saya tanya dia, di mana kamu dapatkan idea dan semuanya? Dia kata senang saja, kita Google dan kita idea tu dalam ni. Maksudnya kita dalam, dia dalam secara abstract kan, abstract dia buat dalam practical. Ini swimming pool yang paling canggih sekali. Yang ni okay, yang ni boleh nampak kan, dia automatic, dia klik satu level, satu button saja. Yang swimming pool ini akan secara automatik tukar. Dan di sini adalah menggunakan respon dan menggunakan kita. Di situ dia menggunakan logical thinking, bagaimana dia hit and off kan. Kalau dalam ABT kita on off apa yang input dia. Di situ dia belajar input dengan out. Dan dia buat macam ni, dia seronok lah. Sebab game based learning ni dia buat benda dalam tu. Dan dia rasai, dia nampak. Sebab dia seolah-seolahnya dia adalah dunia tersebut. Dan untuk melepas tanda-tandapan, ibu bapa memang ada mengadu sikit lah. Sebab dia bila dia dalam, dia sewaktu dia buat, dia immerse dalam dunia tu. Dia immerse dalam dunia tu dan dia tak boleh tarik keluar diri. Dia buatlah sampai dia habis. Sebab itu lah, kalau kita main game yang macam ni, memang berjam-jam lah kita duduk depan komputer. Kadang-kadangnya bukannya game tak bagus. Semua kita tak bagi, tak letakkan apa malamatnya. Dan malamat tu kena spesifik dan kena boleh
lihat. Bukan lihat saya, saya tahu saya buat apa sebab saya tahu nak bagi dia apa buat apa kan. Tetapi sebenarnya apa yang mereka boleh dirasai? Bukannya dirasai secara fizikal, dirasai secara jiwa. Bagi saya lah. Di sini sebab saya cuba minta mereka bayangkan apa yang kamu nak dalam bilik ini. Dan maksudnya apa yang kamu nak mungkin pada masa depan. Ha, macam tu. Kita teruskan. Ini banyak dengar cikgu go meletik saja. Mungkin sambil kita tengok video ni, mungkin cikgu boleh bagi apa latar belakang sikit. Mungkin penonton kita tak apa ni, tak apa-apa tahu sangat. Ini hasil tiga video yang cikgu tunjukkan ni, murid-murid tahu apa yang buat ni? Okey, video yang dibuat ni adalah murid tahun 6. Yang tadi tu adalah tahun 5 dan tahun 4. Yang ni adalah tahun 6. Sebab boleh nampak di segi video kan, hasil mereka agak teliti. Jadi ini adalah daripada tahun 6. Dan bukannya 1 bulan, 2 bulan dah boleh menguasai. Yang ini dah kita latih hampir hampir setahun. Mereka terdedah kepada Minecraft tahun 5 dan tahun 6 saya nampak hasil lah. Boleh lah, cukup. Macam tu. Okay. Memang nampak dia dia dah faham apa apa blok tu, dia boleh buat apa interaksi antara blok tu dan dia tahu jenis blok yang sesuai untuk apa kita gantikan. Okey, material dia sebenar dalam blok Minecraft kita nak pakai apa. Maknanya memang kena ada step by step dululah, bukan kita terus terus pergi sebenarnya ke situ. Apabila sebelum mereka buat ni sebenarnya dia pun dah buat buat rakaran seperti yang dalam RPG kan, kita kena ada rakaran dulu baru kita bina dan baru kita sambungkan, baru kita buat dalam tu. Jadi ikut saya, ikut yang step tu, minta mereka buat rakaran dulu dan mereka buat rakaran tu berdasarkan idea-idea daripada Google. Sebab bagi saya lah, sebab kita Google tu tak salah, saya pun Google banyak. Saya rasa semua orang Google banyak. Cuma bagaimana kita nak analisis dan sintesis idea tu je. Dari situ kita nampaklah kreativiti mereka sampai tahap mana. Sebab ada pernah orang tanya saya, yang kalau murid guna ni, bagaimana kamu nak tunjuk kepada buat pentafsiran? Sebab pentafsiran dalam ni lah. Sebab ini adalah mereka build daripada dunia yang flat, dunia yang tak ada benda. Mereka mereka perlu letak blok by blok, masukkan coding. Kalau advance dia masukkan coding, great, dia siapkan semua. Tetapi idea tu, creativity mereka, bagaimana mereka nak pindah kan. Dari situ kita saya buatlah pentafsiran juga. Sebab apa jadi saya buat macam tu. Dan saya buat penghargaan kepada murid saya adalah saya jadikan macam mana, jadikan video, mereka siap rakam, rakam screen dan sebagainya. Mula-mula ni memang macam mana, memang selabut lah sebab nak ajar mereka macam mana nak record screen, macam mana nak ambil view yang cantik. Memang kena masukkan sedikit unsur artistik lah, walaupun cikgu tu tak berartis tu. Okay, lepas tu gabungkan dan saya gabungkan jadi video dan masuk dalam channel. Link tu bagi kat ibu bapa, tunjuk dalam grup ibu bapa, mereka baru nampak, oh anak saya buat ke? Ha, macam tu, reaksi macam tu, oh no, anak saya buat ke? Oh memanglah anak kamu buat, takkan saya buat. Okay, dan bermula dalam dengan projek ini, bermula dengan projek ini bulan 3 sampai sekarang, setiap kali kita masuk dan hasilkan benda, boleh katalah hasilkan benda, masuk ikuti challenge yang diadakan oleh Minecraft dengan rezeki Tuhan lagi lah, sebab dia gunakan semua kan, kita di-highlightkan dalam portal Minecraft, di-highlightkan dan boleh katalah tahniah dan sebagainya lah. Sebab itu hanya ada, macam mana kata, the appreciation is like that, penghargaan macam tu. Mungkin Abang Syihan kata kan, cikgu kau tak bagi hadiah, memang tak ada. Sebab saya pun tunggu orang bagi hadiah. Tapi sebenarnya dia satu satu sistem positive feedback yang sangat bagus sebenarnya. Kadang-kadang
kita tak perlu tunggu nak ada hadiah ke apa semua. Kadang-kadang apabila kita punya hasil kerja dapat dikeluarkan dalam portal antarabangsa, portal Minecraft Educator contohnya kan, semua cikgu dari seluruh dunia boleh tengok, boleh berkongsi. Saya rasa itu pun dah cukup bagus lah kan. Seperti kalau dalam dunia akademik, kita dapatlah publish journal dalam impact factor yang tinggi, betul tak? Ini pun salah satu apa cara yang baik lah bagi saya, cikgu. Ya, betul. Saya pun lihat dari perspektif itu, dan saya harapkan murid saya pun lihat dari perspektif itu. Sebab jangan, sebab tak boleh bergantung 100% pada motivasi esensi. Kita kena buatlah something untuk kepuasan diri dan juga untuk kepuasan dia. Sebab yang ni mereka, sebab mereka buat tak nampak apa, tak nampak apa pun. Kita dapat adalah orang menghargai apa yang kita buat. Macam tu saja. Cukup. Macam tu saja. Yang penghargaan tu walaupun satu ayat terima kasih, sebab hari tu kami terima email daripada Minecraft. Dia kata thank you for your collaboration, thank you for your students, amazing work. Saya ambil itu print screen, dapat ambil itu print screen, print dalam kertas. Bagi tu saja suatu hari, suatu perhimpunan, bagi tu ya. Bagi tu ambil kertas tu, tangkap gambar. Cikgu saya pun pelik. Tak apalah. Janji itu penghargaan. Macam tu lah. Sebab saya katalah yang itu bukan saya tulis. Betul, ini daripada yang tu. Dia rasa happy lah. Betul. Okay. Sense of achievement tu ada. Saya tertarik dengan bila cikgu kata pasal sebenarnya apa-apa game pun dia kena letak purpose dia dulu. Apa kita punya pengajaran kita letak apa dekat hujung game tu kan. Jadi saya terfikir mengenai satu perkara ni, macam mana cikgu framekan arahan kepada murid-murid cikgu supaya apa dia, sebelum dia orang nak memulakan dia orang punya tugasan tu, apa ciri yang perlu ada ke arahan tu? Okey, arahan tu, okey saya buka skrin macam tu, tak apa kan? Boleh je ataupun saya tukar balik ke ni. Cikgu ada kongsian lain lagi ke? Okey, saya ada sedikit lagi. Adalah kalau untuk cikgu-cikgu yang sudi, bolehlah melayari YouTube channel saya dan bolehlah ambil langkah-langkah ini. Cuba. Sebab hari itu saya sediakan untuk yang Minecraft Global Challenge tu. Jadi bolehlah guna. Tengok-tengok kita macam mana, tengok saja, bukan tengok saja tau, kita tengok kita sama-sama kita guna. Yang best tu adalah kita guna. Jangan tengok saja, kalau tengok macam pergi pasar kita tengok je. Kita tengok, kita cuba, nak tak nak itu terpulang. Macam tu. Jangan window shopping. Window shopping tu boleh je. Tapi bila cikgu kata, cikgu tengok YouTube kena subscribe. Terpulang kepada cikgu. Terpulang kepada tuan-tuan perempuan, tak subscribe itu tak penting. Yang penting adalah kita guna. Kita perbanyakkan, kita menjadi satu budaya Minecraft macam tu. Saya rasa seronoklah apabila saya berkongsi yang saya tahu saja. Sebenarnya banyak pun saya tak tahu. Banyak lagi saya tak tahu. Kita kongsi, kita sama-sama berkembang lah. Kembali ke batu itu, kita berkembang secara mental, bukan fizikal. Okay, saya dah done. Okay, kita boleh kembali kepada soalan tadi, macam mana cikgu framekan arahan untuk murid-murid tu? Okay, sebenarnya saya framekan arahan dengan murid-murid adalah saya macam mana. Mula-mula saya kena balik kepada situasi saya, bagaimana saya perkenalkan Minecraft kepada budak. Okey, saya tak guna murid, saya guna budak. Murid saya budak. Sebab kita dah rapat macam tu, dia pun panggil, tapi dia kena panggil saya cikgu lah. Itu prinsip saya. Macam. Okey. Kembali kepada soalan tadi adalah mula-mula saya bagi kat mereka kena main dulu, main secara unstructured. Main je. Nah, bom 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 saja. Yang pelik, murid suka bina besar-besar, dia boom. Tak tahu kenapa. Sampai sekarang saya tak tahu kenapa. Sebab dia rasa seronok. Lepas tu dia suka boom benda orang lain. Boom benda orang tu. Dari segi, lepas tu bila saya akan masuk dari point tu, jangan boom benda orang, kena hormati benda orang, kena hormati hak orang.
ini adalah peraturan sama juga kita buat, kita melayan internet. Sama juga itu adalah digital citizenship. Melayu itu saya teraplah digital citizenship. Janganlah apa, janganlah itu. Lepas tu baru saya terangkan, dia fahamlah, nampak faham kan, nampak ting ting ting, nampak faham, baru saya bagi, okey, tugasan yang tak structure. Tugasan tu tak ada. Saya cakap saja. Hari ini dah saya bina portrait anda. Fikirlah macam mana bina portrait. Dia fikirlah. Saya tak bagi on the spot bagi kat dia. Oh, A tu nak ikut ni, B kena ikut ni, C kena ikut ni. Tak ada. Saya ni arahan satu ayat saja. Sila bina portrait anda. Bina lah. Bina apa pun tak apa. Ada yang bina dia macam masalah macam mana itu terpulang. Okay, dari situ unstructured, lepas tu slow and steady masuk structure. Bila masuk structure, maksudnya saya ada arahan detail lah sikit. Tema apa, tajuk apa. Step masih satu dua saja. Lepas tu saya nak dia guna block apa. Kenapa guna block itu? Contohnya block redstone. Kenapa nak guna redstone block? Saya tak bagi tahu. Mereka buat. Tapi bahan tu saya bagi. Buku saya ada. Buku banyak. Saya boleh tunjuk. Buku. Saya pun baca buku ni. Lepas tu saya bagi. Mereka tengok. Mereka baca lah. Mungkin tuan-tuan perempuan akan tanya. Itu bahasa Inggeris kan? Macam mana kita tengok? Senang saja. Google lah. Google, translate dan dia beritahu. Dan yang paling bestnya, bila mereka suka yang saya framekan soalan macam tu kan. Habis tu saya tercabar. Saya terjabar. Sebab mereka tanya, Jago ni pun tak tahu ke? Ayat macam tu, ni pun tak tahu ke? Oh senanglah Jago. Sebenarnya kita boleh buat macam tu. Dia tunjuk kat depan saya. Dia buat macam mana. Macam macam hari tu kan. Bila Cik Syihan telefon saya kan. Kan. Dah buat webinar kan, mulai buat webinar tu. Waktu tu dia tengah explain kepada rakan-rakan dari luar negara bagaimana dia guna Minecraft dan dia tunjuk macam mana nak guna. Waktu tu ada masalah hiho-hiho sikit lah. Okay, back to yang back to soalan. In short, soalan tu kena mula-mula unstructured. Tak boleh rigid sangat sebab rigid sangat saya pun tak suka. Kalau saya mula-mula nak buat assignment ni bagi soalan yang saya tak faham, memang saya tak buat. Saya pun lost interest. Macam tu. Lepas tu baru structure, bawa sikit. Structure kan. Kena ada objektif yang spesifik. Lepas tu bahan yang dia boleh access. Dan dia kena tahu, bagi saya lah, dia kena tahu kenapa dia nak buat. Kenapa penting bagi dia? Sebab bila dia tak nampak, memang dia tak buat. Sama lah dengan kita. Sama lah dengan kita kan. Kenapa saya nak baca? Orang selalu tanya kan, kenapa saya nak baca? Sebab dia tak tahu pun kenapa dia nak baca. Benda tu tak penting. Dia tak guna. Jadi, bila saya kata, ini akan guna pada waktu masa akan datang, dia akan tahu lah. Oh, saya kena guna sebab tak guna, saya memang ketinggalan macam tu. Ini memang betul lah sebab apa, bila budak-budak bila dia buat sesuatu ni kita kena ada meaning. Kadang-kadang yang dewasa pun kena ada meaning juga baru dia nak terdorong buat sesuatu kan. Syihan tolong senam, bersenam, nanti terlalu berat. Contohnya macam tu lah. Kalau mak-mak yang tegur kan, dia apa-apa pun ada meaning. Itu lah. Sangat ni lah kita boleh nampak keseluruhan Minecraft ni, dia bukan saja nak cerita pasal stem ke, nak cerita pasal bina-bina je, tapi kita boleh buat pembelajaran seni, kita boleh tengok dia belajar mengenai automation kan. Saya pernah tengok sebab saya menonton banyak YouTube YouTuber main Minecraft, dia buat automation macam mana nak buat ladang. Alah yang hijau tu, ladang buluh, sugar cane, sorry. Buat ladang sugar cane automation. Maknanya dalam ketika itu murid yang buat dia akan fikir pula dia, macam apa situasi untuk kita nak dapatkan sugar cane kan. Blok apa kena letak, rupanya
dirt kena letak sebelah air baru dia boleh tumbuh. Dia saya sangat kagum lah dengan Minecraft ni boleh diintegrasikan apa saja. Dan kemudian satu lagi cikgu dah share mengenai dia boleh mengajar design proses. Macam mana cikgu nak bawa arahan tu kan, sebenarnya dia bermula daripada lakaran dulu, betul tak? Jadi ini benda yang sama lah macam saya selalu berkongsi dengan cikgu-cikgu sebab saya apa banyak berkongsi mengenai design thinking kan. Jadi apa yang perkara pertama sekali kita kena empati lah. Empati itu kita ambil tahu mengenai situasi yang kita nak buat tu. Kemudian barulah kita dalam proses design kita. Memang sangat lengkap lah Minecraft ni. Mungkin kita ada masa untuk tengok soalan daripada viewer-viewer kita. Sementara tu ada yang guna Minecraft untuk mengajar konsep fotosintesis. Bagaimana ya kita boleh tanam tumbuh-tumbuhan dalam Minecraft. Sama je sebab Minecraft dia seolah dunia. Dia ada siang, ada malam, dia kena tumbuh-tumbuhan tu kena ada air dan bagaimana kita nak tanam tumbuh-tumbuhan tu, lepas tu konsep fotosintesis, ada cahaya, ada air dan sebagainya. Lepas tu kita boleh buat dalam tu dan ada juga guna Minecraft untuk buat kimia, gabungkan elemen-elemen kimia seperti lab, sebab ada yang lab kita tak dapat, contohnya tak dapat, tak dapat buat silap saja pom satu sekolah habis. Mungkin dia boleh kimia tu saya akan cari dalam YouTube macam mana nak buat tu sebab saya pun baru tahu mengenai kimia tu. Dan kita boleh analisis atomik dalam benda tu. Boleh. Minecraft boleh buat. Boleh buat macam tu. Banyak lagi lah yang perlu di-explore kan. Benda ni sangat relevan lah dengan soalan yang saya akan tunjukkan daripada Puan Siti Zubaidah. Ini salah seorang pengikut setia EduSpace. Dia tanya apa yang dirujuk ataupun dibuat oleh beginner. Anak umur 8 tahun. Ini mungkin dari sudut ibu bapa lah bukan seorang pendidik. Macam mana dia nak bermula tu? Boleh silakan cikgu. Kalau untuk murid yang 8 tahun tu, saya panggil Kak lah. Okay, Kak boleh kata jangan risau sebab umur 8 tahun tu bukan, umur tu bukan satu faktor yang, satu halangan, tak ada. Umur tu macam mana, saya ada seorang murid 7 tahun saja dia boleh dah. Dia boleh buat. Yang perlu dirujuk adalah seperti yang kata-kata yang kita pinjamkan. Bagi dia buat dulu, bagi dia buat. Dia kena fahami bagaimana nak control dulu. Dia kena fahami space. Dia mereka kan. Macam mana orang kata kecerdasan luang, ruangan. Macam mana dia tak gerak sini, gerak sana. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, bukan Minecraft ni untuk beginner dia buat, beginner kan. Orang yang pertama dia masuk, dia main kan, dia akan rasa muntah sebab dia pusing-pusing-pusing kan. Contohnya kita yang tak biasa main Counter-Strike, tak biasa main yang tu, kalau main saja dia akan muntah. Sebab saya pergi satu bengkel, ada cikgu yang mengadu kat saya, dia nak muntah sebab dia pening bila lihat. Jadi berdasarkan pengalaman saya lah, boleh bagi dia bina apa yang dia nak dulu. Bina yang apa yang dia nak. Kalau untuk bahan rujukan, kalau cikgu yang tak terhad kepada cikgu lah, ibu bapa pun boleh, boleh search Potter Minecraft, Potter Minecraft Education Edition. Okay, dalam tu dia ada banyak resources, ada lesson, ada tutorial kepada cikgu-cikgu yang berminat dengan batch sijil, boleh dapat dari itu. Dan dia bukan saya sign ya, yang disign oleh CEO, bukan saya sign. Saya sign tak laku. Boleh dapat dari situ. Okay, saya terang lagi. Boleh pergi ke Portal Minecraft Education Edition. Di situ ada banyak benda. Kita boleh explore, kita boleh nampak idea, inspirasi daripada educator-educator lain dan kita boleh follow up apa lesson, apa done. Kita boleh download dunia free yang siap sedia. Download dan kita boleh bagi kepada anak-anak ataupun murid-murid cuba dulu. Dia boleh cuba, dia boleh buat. Yang penting kita bagi dia tahu W adalah ke depan, S adalah ke belakang.
bagaimana dia dah letak, bagaimana dia dah destroy dan bagaimana dia dah control kawasan yang ada dalam Minecraft. Itu yang paling penting. Dan pastikan dia jangan muntah. Itu yang paling penting. Vision tu macam tu. Okay, ada satu lagi soalan yang relevan mengenai soalan tadi tu. Apa spesifikasi komputer pula kan, mungkin mak bapak kata okey nak bagi anak-anak main Minecraft kan. Jadi apa spesifikasi yang sesuai agaknya? Komputer biasa boleh ke? Ada dua. Satu adalah mobile. Satu adalah desktop. Okey. Mobile-nya biasalah kalau ambil dalam Play Store, ada yang free, ada yang kena bayar. Kalau bayar tu satu download dengan Google, dari beli daripada Google Play adalah RM28.99. Dan saya tekan di sini, saya bukan seller. Okey, saya kongsi saja. Okey, yang itu mobile. Kalau dapat free tu boleh cuba, sebab dia adalah backstop, boleh cuba. Banyak gamer guna mobile. Okey. Lepas tu yang kedua, kalau untuk anak-anak ataupun murid-murid yang telah nak masuk sekolah kan, ada dapat email MOE tu boleh guna untuk access Minecraft Education Edition secara free. Dan dia ada prasyarat, iaitu requirement untuk device anda. Satu, dia kena ada Windows 10. Okey, kena ada Windows 10. Kalau nak smooth lah, dia boleh untuk Windows 7 dan Windows 10, tetapi digalakkan menggunakan Windows 10. Okey, tingkat 10. Windows 10. Okey, yang kedua, dia kena ada ID ataupun email yang boleh diakses, boleh dicam, dikenai oleh server, iaitu MOE email anda. Okey, ada, setiap murid ada, cikgu pun ada. Okey, cikgu adalah 25 trials, 25 kali trial, 25 time. Murid adalah 10 trial. Kalau tak guna lagi, cepat-cepat gunakan. Jangan macam mana, fazil saja. Okey, anak murid saya dah guna habis dah. Lepas tu dia minta dengan saya, macam mana? Saya tak tahu, tak boleh bagi. Okey, dia guna account saya sebab account saya dia saya beli annually, jadi dia boleh guna berapa kali. Okey, yang ketiga, satu, saya ulang, Windows 10, ID, dan satu lagi, internet. Okey, bila kita nak log in tu, kena ada internet. Okey, bila dah log in, dah masuk dunia tu, boleh off. Mula-mula tu, dia perlukan internet saja. Okey, so, Windows 10, ID, internet, itu. Dan paling penting adalah ada mouse lah. Tak ada mouse memang susah. Jangan pakai trackpad lah nak main nak main Minecraft kan. Nanti mulalah nak berkata. Kalau guna tablet, itu semua guna yang Play Store punya. Jangan risau, Play Store dia boleh, bukan Play Store saja, dia guna iOS pun boleh guna. Dia sesuai compatible kepada Android dan Apple. Jangan risau, kalau tak compatible, mungkin device bukan Windows 7, bukan Windows 10. Ataupun yang device tu memang tak, macam mana kata, tak boleh support. Okay, kalau tak boleh support, memang lag lah. Okay, macam siput lah. Okey. Saya sangat mengucapkan terima kasih kepada Cikgu Goh kerana apa sudi berkongsi untuk kita malam ni. Saya pasti insya-Allah bermanfaat kepada, bukan saja kepada penonton-penonton semua. Saya diri pun saya tengah tahan melilih air liur nak main Minecraft. Tanya. Saya tak ada akaun Minecraft tapi saya tengah tengok-tengok kat Shopee kalau kita boleh pakai Minecraft yang lain kan. InsyaAllah dia konsepnya berkongsi ilmu ni dia macam sayang, macam Tok Guru saya selalu cakap, sayang ni bila kita lagi banyak kita kongsi, lagi banyak kita dapat. Kita kongsi ilmu, kita kongsi sayang ni dia tak pernah habis. Malah dia bertambah-tambah. Semoga kita dapatlah apa manfaatnya. Kita dapat sayang banyak di dunia, banyak juga apa sayang selepas dunia kita, selepas kehidupan ni cikgu. Okay? Baik, boleh. Semua cara tu sebelum kita menamatkan kita punya program, saya ada sesi rahsia. Bagi siapa yang masih lagi bersama-sama dengan kami,
Mungkin pernah tengok saya ada share banyak soalan. Kita ada apa sesi geletik minda EduSpace lah. Kita nak menggeletik minda ni. Kadang-kadang kita bukan saja nak bagi soalan teka-teki. Kita nak bagi salah satunya ialah idea untuk para pendidik boleh guna untuk aktiviti dalam kelas ataupun nak warm up ataupun sebagai apa sela antara aktivitinya. Baik, kalau saya boleh share ni sikit. Ini jawapan kepada kita punya aktiviti teka-teki tu. Dia punya soalan ialah macam mana kita nak buat piramid yang nombor satu ni dia akan terbalik ke nombor empat. Yang pertamanya kita kena ubahkan dulu. Salah satu kita ubahkan dua mancis ni naik ke bahagian sini, kemudian baru kita flipkan bahagian atas. Itulah lebih kurang. Terima kasih kerana apa tuan-tuan dan puan-puan, saya pasti ramai tuan-tuan dan puan-puan yang dah menyertai kita punya ni. Minta maaf tak ada hadiah, cuma dapat ilmu saja, insya-Allah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Cikgu Goh atas kita punya perkongsian malam ini. Minggu depan kita akan ada sesi FB Live pada hari Sabtu juga, tapi kita anjak awal sikit pada 2:30 petang. Kita ada satu apa jemputan yang istimewa minggu depan. Pastikan bersama-sama kami sesi FB Live EduSpace dari guru ke guru 8. Siapa dia punya jemputannya, tunggulah hari Isnin Selasa nanti kita akan postkan dekat grup Facebook. Jangan lupa like dan follow EduSpace. Terima kasih banyak cikgu. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, bye.